sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel. Di pagi hari ini AF72 akan melaporkan untuk Anda dari Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu. Pada season kali ini akan kami coba mereview atau mengupdate harga sapi hari ini, yaitu bakalan sapi jantan recommended sapi kurban 2022. Ini 3 ekor di depan ya. Ini adalah milik dari Mas Imam, putra asli Bumi Ayu ya. Yang satu ini adalah jenis limosin. Ini umur sudah diangkat 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ini. Ini pas banget ini untuk persiapan sapi kurban tahun depan atau tahun 2023. Baiklah guys, ini harga Mas Imam buka dengan harga 27 ya. Ini 27 masih nego. Baiklah guys, geser ke yang 2 tadi. Oke ini guys ya, leher pun merata ini. Calon beton, masih dari jenis limosin ini ya, jenis limosin. Mohon maaf barangkali ada sumber musik yang masuk ke video kami ini. Ini kami tidak bisa menghindarinya. Mau tidak mau. Karena mereka pun sedang beraktivitas di dalam pasar ini. Baiklah guys, ini si limosin jantan milik dari Mas Imam ini ya. Oke, berapa gerangan ini tingginya, PB-nya, serta LB-nya guys. Ini pun umur sama guys, ini umur 2 tahun. Dari 3 ekor milik Mas Imam ini umur sudah di atas 2 tahun. Oke, kelamin. Oke guys ya. Berapa nih harga? Harga sama dengan yang tadi yang pertama. Ini harga 27 ya. 27. Oke. Geser. Satunya. Oke, limosin juga nih ya. Limosin juga ini. Cukup oke. Ini tinggi PB-nya
TB-nya ini hampir sama ya, milik Mas Imam dari 3 ekor ini. Ini cuman yang beda ini ya, beda harga dari yang 2 tadi. Tapi bedanya hanya sedikit ya, beda sedikit ini guys. Oke guys, ini harga Mas Imam buka dengan harga 26,5 ya, 26.500. Umur ini sudah 2 tahun lebih juga guys ya. Prospek banget. Sapi kurban tahun depan ya. Mantap ya, oke guys ya. Insya Allah ini pada masa ini sehat ya, lepas bebas dari PMK. Oke, kita geser ini ke milik atau hasil buruan juragan Kuningan. Oke Mas Imam, silakan sebutkan nomornya Mas Imam. 0856 41 545 4445. Oke, itu nomor dari juragan Mas Imam. Silakan kalian hubungi di nomor tersebut ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Oke, di depan dari parkiran Mas Imam ini ada pedetan ini. Ini prospek 2024-25 ini guys ya. Sapi kurban 24-25. Kalau tahun depan sudah belum menjangkau ini. Pedetan ya. Ini jenis pegun Mas ya? Pegun. Kalau yang ini umur berapa bulan Mas? Sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Betul guys ya. Ini prospek 2024. Yes. Oke. Okay. Ini cukup oke nih. Wow. Ini limousin. Ini pun ya limousin juga ini guys. Ini limousin. Ini jenis pegun Mas ya? Pegun. Ini harga berapa nih bos? Harga 13 kurang ya, di action 13 kurang. 13 kurang, berapa gerangan di tawarannya? 100. Oke. Oke Mas, ini sampai jam ini penawaran tertingginya berapa nih Mas? 12.7 ya. 12.7 guys ini penawaran sementara. Oh. Ini lagi di mikro. Oleh kalau yang ini bos? Ini 12 ini. 12.5. Oke, ini 12.5-an gitu dua kali. Ini 12.5-an. Pedet ini ya, limosin. 12.5-an. Alhamdulillah ini 2 ekor deal. 2 puluh
7 ya. Deal ini 2 ekor. Ini 2 ekor ini guys ya, ini deal 27 ya. Hah? Deal 27. Ya betul Mas ya, 27 ya. Deal 27. Mantap banget ini si Pegon ya. Ini pedetan Pegon. Oke. Ini milik Mas Ali ya? Iya. Mas Ali Sokaraja ini. Milik dari Mas Ali Sokaraja. Bagi teman-teman yang mau pesan, nanti insya Allah saya akan minta nomor Mas Ali. Minta nomornya Mas Ali, silakan Mas Ali. 08222. Iya. 187-3577. Oke, Sokaraja Mas Ali ya? Purbalingga. Purbalingga ya, Mas Ali Purbalingga. Untuk pedetan dan bakalan limosin, pegon, simental ya, silakan hubungi Mas Ali di nomor yang sudah Mas Ali sebutkan. Oke. Oke Mas Ali, ini yang ini berapa Mas Ali? Yang ini 15 lebih. 15 lebih. Penawaran tertingginya sementara berapa Mas Ali? 14.7. 250 lagi Mas Ali. Oke. Mas Ali pada hari ini bawa berapa ekor Mas Ali? 17 ya, 17 ekor. Rupanya alhamdulillah saya pantau ini sudah banyak yang laku Mas Ali ya. Ya, sudah. Separohnya ya? Ya, ada separohnya ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan satu rit ini pada hari ini habis Mas Ali ya. Oke, terima kasih Mas Ali. Mana lagi Mas Ali? Selain yang ini mana lagi? Oh, yang pegonnya itu? Ya, bakalan ya. Yang berapa Mas Ali? Kita mendekat Mas Ali. 15 lebihan ya. Oke, ini si Pegon Mas Ali ya. Ini hitam. Ini 2 ekor ini Mas Ali. 2 ekor ini. Oke, ini masih dari Mas Ali punya ya. Mas Ali Purbalingga. Nomor sudah disebutkan. Ini 2 ekor ini 30.500 ya. 30.500. Kalau yang ini insya Allah guys ya, ini insya Allah kalau kalian beli sekarang ini untuk tahun depan ini sudah boleh atau masuk dari segi umur ya. Kalau dari segi umur insya Allah ini di tahun depan ini sudah bisa digunakan sebagai hewan kurban ya. Ini prospek tahun depan, harga ekonomisan guys ya, ini 30.500 2 ekor ini. Si Pegon ya, ini Pegon. Ini yang 30.500 2 ekor milik dari Mas Ali Purbalingga. Nomor sudah kami sebutkan, silakan kalian membutuhkan hubungi saja di nomor yang sudah beliau sebutkan tadi. Baiklah guys, ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda dari harga bakalan sapi jantan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.